Promosi pelancongan Terengganu Perak wujud kolaborasi menang-menang. Kerajaan Terengganu dijangka bekerjasama dengan negeri Perak bagi mempromosikan produk pelancongan di kedua-dua negeri secara kolaborasi menang-menang. Memandangkan kedua-dua negeri ini mempunyai banyak produk pelancongan yang unik berasaskan sumber alam semula jadi dan nilai sejarah setempat. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri, Arifin Rahman berkata, pertemuan yang berlaku baru-baru ini bersama Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Perak, Datuk Noli Ashikin Muhammad Razi merupakan perbincangan awal antara kedua-dua pihak. Hari ini dia mukadimah ataupun pertemuan awal kerana kita ada persamaan dari segi produk-produk pelancongan dan ada yang berbeza yang mempunyai keunikan negeri masing-masing. Dan insyaAllah jalinan perjalanan yang kita jangka akan jadi lebih baik. Kami dari segi infra, kita akan ada kita akan usahakan ada satu lebuh raya yang dah saya ingat sekitar 7-8 tahun yang tersekat, yang insyaAllah kita sedang usahakan untuk segera diselesaikan. Jadi melalui simpang pulai yang paling dekat sekali lah, saya ingat kita boleh dekatlah untuk datang ke Terengganu. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika melakukan kunjungan hormat di bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Darul Rizwan dengan diiringi kakitangan Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu. Sementara itu, Datuk Noli merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas kunjungan hormat Arifin dan rombongan ke Negeri Perak. Kerajaan negeri akan juga ya mengambil peluang ini untuk mempelajari daripada Kerajaan Negeri Terengganu berkenaan dengan produk-produk yang bersama, ada kebersamaan seperti Tasik Penyir, di mana kita ada pengusaha-pengusaha houseboat dan juga pengurusan pantai, di mana kami baru saja melancarkan Pulau Bebas Cukai pada awal tahun ini. Jadi insyaAllah daripada segi pengendalian tu kita akan cuba belajarlah daripada Kerajaan Terengganu, dan insyaAllah kita akan ada bersama-sama untuk membangunkan pakej-pakej pelancongan secara bersama, sama ada yang ada kebersamaan ataupun ada keunikan yang boleh melengkapkan pengalaman pelancong-pelancong, khususnya untuk kali ini pelancong domestik.